Kalau selama ini mungkin ada yang pernah menjadi korban penyerobotan properti, ada yang menjadi korban pemalsuan dokumen, ada yang menjadi korban mafia tanah karena dokumennya dipalsukan, digandakan. Tapi dengan sertifikat digital atau elektronik ini, semua akan terhimpun dalam database kita, sehingga mempersempit ruang bagi para pelaku kejahatan pertanahan untuk melakukan aksi-aksinya.